Ya, pemirsa, puluhan diaspora Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam juga merayakan HUT ke-79 Republik Indonesia. Mayoritas peserta upacara yang datang mengenakan pakaian adat khas Indonesia. Sekitar 90 diaspora Indonesia mengikuti upacara HUT ke-79 RI di Gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Ho Chi Minh City, Vietnam. Upacara dipimpin langsung oleh Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Agustavianu Sofian. Upacara diisi dengan penampilan dari paduan suara anak dan remaja yang menyanyikan lagu-lagu nasional.